Hari ni aku nak pergi ke seberang Perai, nak pi ambil aku punya ECU untuk di situ ni, sebab dah upgrade kepada 4 coil kan. Dalam footage ni, dekat hari ni punya video, semua Ezra akan try to pakai DJI Action 3 lah. Ezra mungkin akan buat satu shot punya video bagi korang, try tengok dia punya suara macam mana. So in case kalau korang miss out video DJI microphone ni, korang boleh refer balik kepada video Ezra. So sekarang kita continue the journey. So untuk mic ini saya pakai cuma satu transmitter saja. Saya tak pakai dua transmitter. Kalau korang nak dua transmitter, korang boleh letak dekat engine ke, dalam dekat exhaust ke. Lepas tu satu lagi letak dekat badan. So dia akan ambil dua suara lah. Korang pakai stereo, dia akan ambil left dengan right. So kereta korang punya bunyi dengan masa korang cakap punya bunyi, korang boleh adjust lah. So sekarang ni saya pun tak tahu macam mana dia punya suara compare dengan previously yang tak pakai DJI mic, directly pakai mic dekat DJI Action 3 ni. Sekarang aku rasa okey sedikit kot. Dia tak absorb kereta punya suara banyak sikit. Sebab kalau kita tak pakai mic kan dalam kereta, masa kita cakap kadang-kadang dia tak dengar. Dia absorb semua kereta punya engine punya bunyi. Testing, test mic, test 1, 2, 3. Okey tak? Dalam kereta, compare dengan last time test mic. Masa RPM tengah tinggi 4000, aku try cakap-cakap macam ni, korang masih boleh dengar ke tak? Jangan-jangan nanti beli habiskan duit air pula. Sebelum pergi Penang, aku kena tapau tabak dulu. Jom. Panas kan? Panas. Test mic, testing. Test 1, 2, 3, test mic. Okey tak? Hello. Macam biasa. Okey, thank you. Okay, beres. Check mic. Okay, so usually kan, aku record video kalau dekat outdoor kan, kalau aku tak pakai mic, aku tak macam iPhone ataupun kadang-kadang. Oh, member aku. Kadang-kadang aku kena ambil kamera dekat macam ni. Sekarang tak payah dah. Nak letak berapa jauh pun, example macam aku letak dekat kereta atas pun, aku tak takut dah kalau jauh-jauh. So inilah kalau pakai mic kan. Okay, senang sikit nak buat kerja. Panas. Alright gang, sebelum pergi ke Penang, Raja Udah, aku mai tukar bateri tu. Sebab beli kereta sampai sekarang tak pernah tukar bateri kan. Bateri, tengok, buat EV pun kena kejam, buat JDM nanti pun kena kejam. Kereta tiap-tiap kali kena repair. Aduh, susah lah. Aku buat motor senang. So JDM ni, dia punya current, kalau kadang-kadang kita tak boleh tahu dia lari ikut mana tau. Kalau nak, korang kena refurbish sebiji kereta. So kalau boleh kan, korang pasang ni, senang sikit lain kali. Ni beli dekat Shopee ni. Korang kalau tinggal kereta lama-lama dekat rumah kan, tak bawa kan. So korang just off dia punya switch directly, macam A8 aku. Tiap-tiap kali aku keluar jauh, aku off terus. GTR. So apa macam mic DJI ni, okey tak? Korang rasa? Hello? Hai. Oh. Di mana-mana pun ada member-member main ambil tangan dengan ai. Sebagai seorang rakyat Malaysia, aku memang happy ya guys. Happy. Cantik kan di situ. Semakin tengok semakin cantik. Kereta yang di situ macam ni, dia tak boleh tengok sekali tau, dia kena tengok lama-lama. Okay gang, finally bateri dah tukar. Itulah JDM. JDM. Okay, bawa kereta EV pun kena cakap. Kereta tak ada engine, tak ada bunyi. Bawa kereta yang petrol pun salah. Tiap-tiap kali kena
duduk dekat kedai Foreman. Inilah guys, ikon pemotoran. Ha, main kereta kena macam ni. Semua kereta pun boleh rosak guys. Ha, semua kereta pun boleh ada masalah. So it depends on korang nak bawa kereta EV ke, kereta petrol ke. Yang tak ada masalah sekali adalah kereta baru keluar daripada kilang. Ha, settle. Tapi kalau kita yang main kereta ni, tangan memang gatal nak try yang lain. Macam JDM ni, actually di situ ni, kereta lama kalau kita refurbish kan, dia memang kena buat banyak barang. Kita kena test sebelum nak jalan jauh kan. Kita kena tiap-tiap hari bawa pekan, kita test tengok apa yang rosak. Clutch rosak, nanti wiring ada problem, nanti aircon ada problem. So kita kena solvekan dia punya problem satu persatu. Baru kereta tu boleh dikatakan jadi complete lah. Bukan sahaja nak kereta yang nak laju, bukan modified laju-laju je, bukan. JDM ni kita nak buat bagi dia complete, okey, tak ada masalah. Kita check satu persatu. Itu pasal Adrian dah pernah cakap, kalau nak angkat sebiji JDM, korang kena fikir dulu. Kalau kerja korang pack kan, tak ada masalah bang, aku rasa jangan lah. Kalau memang betul-betul ada masalah bang, JDM boleh try sebiji. Sebab kalau korang ambil JDM yang betul, masa korang jual, korang akan untung balik. Except korang modify banyak lah dalam kereta tu. So sekarang ni tengah hujan, saya pun tak edit lagi video. Saya pun tak tahu dia punya suara okey ke tak. Test mic testing 1, 2, 3. Nak letak dekat position mana lagi okey, saya pun tak tahu. Tapi tak apa, untuk video ni lepas edit, Adrian upload terus. The next video mungkin saya akan try improve saya punya recording punya suara lah. Okay, so sekarang hujan, layan driving dulu guys. Tengok, hujan lebat. Kebelakangan ni hujan memang lebat. Tiap-tiap hari hujan tak henti. Kadang-kadang kalau bawa kereta JDM tengah hujan ni, takut juga. Sebab apa tau, kereta lama kan, takut nanti bumbung masuk air lah. Lepas tu kereta Adrian semua, kalau boleh jangan ada sunroof. A86 aku original ada sunroof. Adrian potong kan, Adrian pergi tutup besi terus. Adrian tak nak sunroof disebabkan mesti leaking. Aku pun hairan setengah kereta yang original dia datang cantik-cantik yang tak ada sunroof, mereka sengaja pergi potong nak buat sunroof. Sunroof tu bukan sejuk pun, bukan kepala korang nak naik atas pun. So kalau boleh kurangkan stres, lebih baik lah. Aduh, baru keluar Sungai Petani je dah traffic jam dah. Macam mana lah guys, susahlah. Aduh, time macam ni lagi-lagi hujan. So geng, untuk kereta Honda saya ni, kalau in case korang nak tahu, sebab Adrian ada receive message DM dekat Instagram, apa yang Adrian dah buat tentang DC2 ni. Okay, DC2 ni saya beli pun dah lupa dah, around 2 tahun setengah yang lepas. 2 tahun kot. Lepas tu after bawa sekejap je, masa dah beli ambil sekejap je, saya dah letak dekat kedai member I. Adrian suruh dia buat slow-slow. Parts Adrian beli agak-agaknya, wah, berapa puluh ribu Adrian pun dah lupa dah. Around 20 hingga 30k nak build engine ini sahajalah. So kereta ni dia tak ada turbo. Ramai orang tanya kenapa Adrian tak masukkan turbo. Disebabkan A86 saya dah turbo, Sirocco dah turbo. Lepas tu dulu Adrian punya Mercedes sudah turbo. So Adrian tak masukkan turbo lah. Untuk yang ini Adrian nak keep maintain dia NA. Actually untuk A86 Adrian, actually Adrian ada pernah fikir untuk keluarkan, ambil keluar turbo juga, nak masukkan 4 throttle balik. Tetapi tak ada masa begitu banyak. So engine pun dah buat cantik-cantik, kita just maintain je lah. Dan untuk kereta ini dia adalah NA, B20B. Ramai pemain VTEC dia memang tahulah B20B. Untuk sesiapa yang tak tahu, okay, B series dia ada B16A, B16B, lepas tu B18C. Usually untuk Integra adalah original B18C lah. Tetapi apakah itu B20B? Bermaksudnya kita pakai CRV punya blok, dia punya crank lebih tinggi sedikit. So dia punya horsepower akan naik lebih tinggi lah. Kita boleh tune lebih tinggi. Piston Adrian pun dah upgrade lebih besar. Lepas tu pakai DTR punya racing clutch dengan DTR punya racing cam, dengan dia punya retainer semua dah tukar. Some parts adalah daripada K-Tune lah, yang untuk dia punya air punya cooling punya hose lah, itu besi CNC semua. Lepas tu block grinder, lepas tu macam-macam. So after tune untuk RON 97 agak-agak NA dia boleh pi 250 horse lebih tinggi daripada K-Series lah. Itu pasal Adrian tidak main K-Series lah. Disebabkan kalau nak main K-Series,
costing dia kalau nak up horsepower lagi mahal. So kalau B18C GSR kita upgrade kepada blok B20B, blok bawah tu lebih besar, so senang sedikit nak up horsepower. So untuk dia punya gear ni, kalau korang boleh nampak gear ni, nak tengok sebuah kereta Honda K-Series atau B-Series, korang boleh tengok daripada sudut sini. Okay, kalau K-Series, dia daripada depan, dia punya tali tu, dia punya linkage tu daripada depan directly, sebab engine dia terbalik. So korang boleh tukar yang dia punya itu short shifter tu, yang CNC aluminium yang besar-besar tu. Untuk B-Series, dia daripada bawah. Okay, dia linkage, lepas tu shifter, dia straight daripada bawah naik ke atas macam ni. Okay, ini adalah B-Series. K-Series korang akan nampak dua tali dekat depan. So apa perbezaan bawa Honda, Tesla, Mercedes, Sirocco, A86, semua tak sama guys. Kejap, bagi saya minum air dulu. Hujan-hujan, layan kopi dulu. Okay, semua tak sama. Untuk kereta ni semua tak sama. Korang tak kira lah, korang bawa example lah. Dulu Adrian bawa Isora juga. Isora 1.3 4G 13, dia tak laju, dia slow. Lepas tu Adrian ada sebiji Satria 1.5. Lepas tu Adrian beli sebiji CRZ. Korang bawa CRZ, first-first dia memang shock. Lepas tu korang akan tinggalkan kereta lama. Tetapi after beberapa minggu, sebulan macam ni, korang akan miss balik kereta yang lama dulu. So masa korang bawa balik korang punya Isora A86 tu, dia punya feel akan datang balik. So example macam bawa A86, korang bawa Honda di situ, lepas tu korang akan feel that Honda is the best. Syok-syok, korang akan rasa dia punya VTEC kick in, lepas tu dia punya handling. Lepas tu dalam satu masa korang tukar balik kepada A86, wah, dia punya feel main balik. Dia punya A86 punya feel, dia rasa lebih ringan macam ni. Tapi of course, the ringan sekali, the senang bawa sekali adalah Tesla lah. Kalau korang nak tanya saya lah, cuma satu barang je, EV battery untuk jalan jauh, banyak orang dia suka kecam. Adrian pun tak faham. Kereta petrol bukan, saya tak ada, saya ada juga. Saya cuma nak experience, nak belajar barang yang baru. Saya yang habis duit, bukan korang, okay? Tapi saya belajar ilmu tu, saya ajak kepada korang. Saya tak kiam siap pun, saya tak kena kot. Duit saya habis, so supaya korang tak payah habis duit. Itu pasal. So kalau kadang-kadang Adrian beli Tesla, nak ajak korang, so korang tak payah beli lagi. Korang tengok macam mana dulu. Tapi terbaliknya, saya yang kena kecam. Aduh. So Tesla punya story kita cakap dekat video yang lain lah, masa saya bawa Tesla, okay? Sekarang kita cakap tentang DC2 lah. DC2 A86, kereta yang macam ni, dia memang menjolok mata lah. Tak kira lah DC2 ke, A86 ke, JDM ke, MR2, MRS, Skyline R32, 34, RX7, Supra. Ini adalah ikon lah, kereta ikon untuk satu dunia ni lah. Yang JDM betul-betul, yang NSX, MX5, dalam movie Initial D punya kereta semua, kalau korang ada bajet, korang boleh beli. Okay, ikut suka hati korang. Untuk JDM punya kereta, EG ke, EK ke, ini semua berbaloi. Satu hari nanti, kalau korang tak modify banyak, korang nak jual balik punya masa, korang memang akan untung. Macam example, dulu masa Adrian beli A86, 60K. Lepas tu dah upgrade, tapi kena terbakar sekali. Terbakar tu dia bukan perkara serius actually, dia adalah wiring. So tempat yang terbakar tu, dia nampak sangat teruk lah, disebabkan ada itu fire extinguisher kan. Kita spray, so satu kereta dia nampak putih. Tetapi untuk A86, saya rebuild balik, lepas tu saya build lagi kuat. Dia macam A86 on steroid lah. Costing untuk build pun Adrian tak nak fikir lah. So harga kereta A86 untuk standard orang jual sekarang punya market di Malaysia adalah 160K hingga 180K. So imagine kalau korang beli sebiji RX7 pada 5 tahun yang lalu, around 70K, 80K, korang akan rasa mahal, tak berbaloi, habis duit, cash money beli kereta yang buruk-buruk macam ni. Tetapi kalau korang beli, korang simpan, lebih baik daripada korang simpan dekat bank lah. Kalau example lah, kalau ada cash yang lebih lah, korang tak payah simpan dekat bank. Bank tu dia cuma hanya digit, boleh bagi korang tengok sahaja. Tapi kereta, masa korang beli, korang letak dekat rumah, orang lain boleh nampak kereta kau. Lagi-lagi masa korang nak jual, korang boleh untung. Example macam RX7, korang beli 80K lah, okay, masa tu. Sekarang punya harga, after 5 tahun korang jual kan, dia punya harga sekarang 230K kalau tak salah saya.
Okay, around 200K lebih. Macam hari tu Adrian dekat KL pun terjumpa dengan RX-7 Shinshan yang warna putih. Budak famous dekat TikTok kan. Kita sembang-sembang pasal JDM. Korang boleh check it out dia punya TikTok. Shinshan RX-7 ke RX-7 Shinshan yang warna putih tu. Dia pandai dia simpan RX-7. Kalau Adrian tahu kan, Adrian fans A86. Tapi kalau Adrian tahu, Adrian nak simpan RX-7 juga. Tetapi masa tu Adrian, kau tahulah, budget kan. So apa-apa pun, mic ni betul-betul hari ni review ni saja-saja je guys. Aku cuma nak test suara untuk DJI mic ni. So example kan, tak apa, mari saya buka mic ni. Kita try record directly daripada Action 3 ni. Okay geng, so imagine kalau saya tak pakai mic dengan pakai mic, dia punya suara macam mana. Saya masih belum edit video, so saya tak tahu. Korang compare lah saya tadi. Okay, aku rasanya begitu sedap sebab dia jauh sangat. Lagi-lagi kalau pusing kamera tu, dia berhadap ke depan, suara tu dia lagi tak boleh absorb kita punya suara. Disebabkan kalau korang nak suara yang okey, korang kena kamera facing dengan depan korang, dia baru okey sedikit. Okay, so vape untuk video pada hari ini adalah GTR. Walaupun Adrian dah cakap banyak kali Adrian tak ada kereta GTR, tapi hopefully someday Adrian akan achievement. GTT pun dah okey dah. GTT convert GTR. Disebabkan dia punya body, kita boleh buatkan wide body. RB25 boleh upgrade kepada RB28. Dia punya stroker lebih laju. Tetapi untuk flavor ni, actually Verti GTR ni memang layan lah. Yang Adrian tengah hisap ni adalah yogurt, grape yogurt. Adrian tak salahkan sesiapa yang tidak vape. Adrian tak sarankan korang vape. Adrian cuma nak bagi tahu kepada pemain-pemain kereta, kalau yang ada hisap vape, korang akan tahulah dia punya rasa masa bawa kereta jauh-jauh kan. Layan vape dia memang syok. Okay, dulu Adrian pun hisap rokok dalam kereta. So apa yang Adrian boleh dapat adalah kereta bau sangat busuk, tetapi kita sendiri tak akan bau. Orang lain masuk kereta kita, dia punya bau rokok tu baru korang akan tahu. Lepas tu dekat cushion semua kotok-kotok. Dia habuk. Lepas tu kadang-kadang dia punya itu api pun terkena dekat cushion. Cushion mahal-mahal semua rosak. So sekarang ni Adrian pun dah tak hisap rokok dekat kereta. So kereta dalam dia memang clean. Okay, clean. Siap touch and go pun aku convert jadi spoon terus. Cantik kan? Ni pun spoon. Shopee je guys. Kadang-kadang barang Shopee pun okey juga. Bagi lalu tu, bagi lalu. Tak nak bagi lalu nanti semua jam. Okay geng, sekarang dah sampai dekat Sungai Dua. Masih hujan. Dekat hujan, Adrian pernah dengar banyak orang cakap lah, kalau hujan dia memang bahaya sebab dia semi slick. Lepas tu dia punya bunga tu dia lain sikit. Tapi untuk hujan korang tengok, Adrian bawa okey je. Nak test kejap boleh, tapi janganlah laju sampai 15, 16, 18 straight highway tak henti kan. Itu memang bahayalah. Untuk tak hujan pun bahaya. So normally kalau usually kalau korang bawa AD08, AD09, hujan dia memang okey. Sebab kita tahu dekat jalan raya ni, hujan ataupun tak hujan, kita memang bukan nak race. Kalau nak race masuk track,
kadang-kadang tak ada kereta, nak tekan sikit, nak try macam ni je. Sebab kalau kita main JDM ni, kita main kereta ni, bukan je bawa JDM dah bermaksudnya boleh laju, otak kena berfungsi juga. Jangan jadi seorang yang sakai kan. Agak-agak lah sikit. Masa memang dah tak ada orang, okay, jalan raya, korang nak test, test kejap boleh. Jangan suruh korang dekat highway tu tekan 18 tak hentilah, nak cucuk orang lah. Janganlah macam tu. Korang cuma membuatkan kebodohan korang sendiri bagi orang gelak je guys. Tapi apa-apa pun, yang penting sekali, jangan bawa 30 dekat jalan raya masa tak ada traffic jam. Korang akan cause traffic jam. Kalau mata korang rabun, Adrian tak salahkan korang. Sebab kadang-kadang memang dah tak ada kereta pun, setengah orang punya kereta dia memang bawa RM20 km/h, 30 km/h je. So sekarang aku tak nak sembang banyak. Aku dah tiba dekat aku punya kawan punya tempat, iaitu D4 Racing. Nak pergi tukar aku punya ECU. Ada sikit gelap-gelap oh sini. Ayah, abang macam bos? Ada sihat kah? Sihat. Diorang main kereta mesti kena ini budak. Semua kereta dekat Northern banyak dia tune. Entah oh. Alun si kong, I tune gue ya. Tune gue aku ah. Lepas aku再来啊. Aku mai cuci lu jadi bye oh. Kau lu siang ni nua lu. Okay, sekarang mau cek knocking. Dia punya ECU, sebab ECU besar dengan kecil, dia ada dua jenis ECU. Kalau nak tukar 4 coil, dia tengok kereta kurang juga. Lepas tu kalau dah tukar 4 coil, dia tak ada masalah. Kurang tak payah retune lah. Kalau kurang rasa knocking banyak sangat, dia punya current kuat sangat, kurang kena tune balik lah. Okay, tapi kalau usually, aku rasa tak payah tune kot. Okay geng, sekarang kereta aku dah siap. Tak perlu tuning. Sebab okay, untuk kereta macam ni, ada yang pakai plug cable, ada yang upgrade kepada 4 coil. 4 coil bermaksudnya kita pakai K-series punya coil lah, lebih cantik sedikit. Dia tak nampak plug cable tu. Lepas tu, distributor tu, dia pun tak payah cucuk plug cable dah. Korang boleh beli satu besi, Adrian sudah pasang. Tapi dah lupa nak tunjuk bagi korang tengok. Itu CNC Velocity punya cover, letak dekat tepi. Okay, untuk ECU dia ada dua jenis. Macam example, ECU dia ada panjang dengan pendek. So it depends on kereta korang. Yang kalau panjang pun boleh buat, yang pendek pun boleh buat. Yang penting sekali, kalau korang nak buat 4 coil, korang just bagi dekat D4 Racing, kemain sekali dengan dia punya chip tu. Lepas tu dia tune siap-siap, dia convertkan jadi 4 coil lah. Dia main satu set, dia akan bagi 4 coil, yang itu plate dekat itu engine cover tu. Tepi tu, cover tu korang kena beli sendiri. Lepas tu dia pakai ECU korang, dia buat bagi korang siap-siap. So roughly around 1850, lebih kurang harga macam tu lah. Sekarang aku nak start engine. Sekarang tak start engine, korang dengar dengan jelas kan Adrian punya suara. Engine dah start. Okay, turn on aircon. Masih okay tak? Suara DJI mic okay lagi kan? 5 minutes later. Nak testing kejap. Masalah. Best.